Oke, jangan lupa like, subscribe YouTube kita ya, Cak Lutfi. Kali ini kita akan memposting, kali ini sangat spesial sekali ya, dari berita dari Persis Solo dan kolaborasinya dengan Malika. Saya sendiri sangat tertarik ya dengan bidang hal seni, terutama mural atau graffiti atau semacamnya atau yang lain. Kebetulan saya juga pada saat tahun 2009 berjumpa dengan di bidang merchandise ya. Dan itu pun memberi saya itu ada rasa ketertarikan mendalam banget ya untuk hal-hal seni. Oh, yang saya lihat dari Persis Solo untuk video teasernya ini, saya penasaran nih kenapa kok ada kolaborasi yang unik kayaknya ini. Dan itu pun aku juga udah mengunggah dari beberapa hari kemarin, itu mungkin ya, oh mungkin ini kolaborasi terbarunya. Dan saya sempatkan waktu adik saya beli ke sana, saya suruh beli ke sana untuk beli jersey, dan itu pun katanya sih limited edition 100 pieces. Dan adik saya memilih ukurannya juga ukuran XL mungkin atau sama L gitu untuk dua orang. Nggak apa-apa lah, ini 100 biji. Dan ternyata XL nggak ada yang kesana pertama kali itu banyak, cuman baru mencoba semuanya belum ke kasir. Dan yang ke kasir pertama kali untuk membayar itu adalah adik saya, Amber Lab. Iya, sangat prestisius sekali ya, karena kolaborasi ini memajukan, sama halnya memajukan kota Solo, bukan cuma hanya bolanya tapi orang-orang yang ada di dalamnya, seninya dan orang-orang yang hal-hal kreatif yang ada di Solo. Contoh graffiti itu sangat kecil kemungkinan itu bisa di up, tapi untuk Persis Solo mereka memberi sesuatu yang anak muda ini harus muncul. Nah, ini dia sertifikatnya. Tulisannya terima kasih untuk kalian yang percaya bahwa melalui batas angkasa dan kolaborasi ini untuk manifestasi dan cinta Persis X Malika, modern spirit Persis. Oke, terima kasih Mas Malika, dan saya cek juga Instagram sampean, asik juga. Dan ini video teasernya, saya juga udah izin. Terus kebetulan saya DM ke dia ya, saya sempatkan DM, dan itu pun gak banyak yang bisa saya ungkapkan, saya ngomong gitu, tapi satu kata, keren, sumpah keren. Dan sebetulnya ada beberapa teman juga selain Malika ini, mungkin 2-3 tahun lalu juga bikin kolaborasi ya tentang bidang hal seni. Dari Surakarta sendiri juga udah meng-up kolaborasi dengan Mas Vibo ya. Oke, kita cek nanti. Ini adalah desainnya Malika, dan ini wah bagus. Yang aku rasa ya ini seni pop art ya. Tapi saya tanya, ya kebetulan Malika sini ciri khasnya dengan pattern, ya kayak pattern gitu. Kalau kalian bisa cek, bisa kalian yang suka pastel, ya enggak, yang suka warna-warna pastel, dia cenderung dengan warna-warna itu dikolaborasikan dengan art lainnya. Dan dia pun mungkin kolaborasinya, ini dia kolaborasinya dengan ada yang dari teh botol Sosro yang saya lihat. Wah, itu enggak cuma nanya ini, ada grafiter juga yang dari Surabaya juga gitu, juga ada juga yang saya lihat desain-desain dari kemasan gitu, mereka diajak kerjasama gitu. Nah, ini sepatu yang paling bagus nih menurut saya, di simple bagus, warna krim gitu, super guard, bukan Adidas ya. Kalau Adidas order ke saya, cie promosi. Oke, ya ini bisa kalian kreativitaskan dengan kolaborasi, dengan bikin desain dengan NFT. Wah, bagus nih. Kebetulan saya juga bikin. Nah, ini dia Mas V-Boy take gayung ini. Gayungnya ya kenal lama ini. Jadinya seni-seninya dia itu kalau di persupporteran Solo itu ya sangat khas sekali ya, dengan desainnya yang unik itu, yang mukanya ini imut lah gitu. Jadi khasnya dia itu dengan mukanya ini. Kalau ini, kalau Mas Malika ini lebih ke apa ya, arsitektur umum lah gitulah ya.
Nah, ini kanvas, dia bikin sketsa, langsung bikin. Ya sketsa dikit-dikit lah ya, pensil gitu itu pasti nggak langsung bikin gitu. Suka juga dengan hal-hal yang melukis ya gitu, mungkin saya nggak sempat juga. Nah, ini patternnya itu khas sekali, dan itu pun jika kalian cek IG-nya itu full semuanya itu dengan pattern yang seperti ini. Wow, amazing bukan? Menurut saya amazing banget. Itu aja bisa dapat saya review dan pesannya untuk kalian. Ini dia pesannya dari Malika sendiri. Sebenarnya kalau dari saya tidak ada spesifikasi di dalam soal filosofinya. Saya ambil dari sisi semangat Persis Solo beserta supporternya yang ada di belakangnya. Nah, apalagi yang nggak ada semangat buat kalian untuk Persis Solo, pasti semangat kan ya. Oke, gitu aja bisa dapat support saya dari belakang, dan jangan lupa like, subscribe, dukung terus channel saya. Terima kasih. Sak Jose.